Jadi hari ini di rumah kita ada Makan, Paella makan. Party. Jadi kita ngundang sekitar 12 orang total, tapi 4 orang itu anak-anak ya, jadi 8 dewasa buat makan paella di sini. Nah, paella itu apa? Paella itu semacam makanan khas dari Spanyol. Isinya itu bisa dari mostly sih seafood ya. Sapi, ada daging sapi juga, terus tambahin ayam juga. Dan kalau dari penampakannya itu, kalau dari penampakannya itu seperti nasi kuning, warnanya kuning, tapi dari bumbu safran yang bikin kuning. Oh ya, kita sengaja ini manggil tukang masak yang spesialisasinya memang paella ini. Jadi semua udah di prepare sama dia, dari mulai bahannya, tempat masaknya, lalu juga alat makannya ya, kita dibawain. Jadi begitu makan langsung dibuang, jadi gua nggak usah repot apa beres-beresin piring atau gelas, langsung buang aja. Dan ya, nanti gua akan coba shoot kalau memungkinkan, karena masak paella ini lumayan lama ya, sekitar 1,5 jam 2 jam. Dan di ini apa, tukang masaknya itu datang jam 10 dan kita rencana jam 12 sudah mulai makan gitu. Jadi ya, we'll see nanti gimana. Oke, stay tune. Jadi ini adalah sangria bikinan adik ipar gua buat aperitifnya. Dingin. Oke. Bon appétit. Manja surat apa pek mama? So ya guys, gua lagi coba. Gua manja makan di dalam karena di luar itu aduh panas banget. Enakan di dalam. Hari ini tuh 32 derajat. Dan sebenarnya dari kemarin tuh gue males mau paellaan di luar. Cuman ya, karena gak bisa diundur tanggalnya, jadi ya, sudahlah.
Oke, aku mau coba dulu gimana rasanya. Enak banget. Jadi ini ada, kalau di sini nih disebutnya gambas, udang besar. Terus ini sapi, daging sapi, ayam. Terus ada sosis juga. Terus selebihnya itu ada cumi-cumi. Ya, campuran dari ada kerang juga. Pokoknya campuran dari seafood. Tuh. Dan ini pakai juga tomat, kacang polong. Enak banget, guys. Oke, gue makan dulu ya. Saya guys, kayaknya gue udah selesai makan buat sesi pertama. Dan sisanya ini adalah sausage, sapi sama ayam. Kayaknya gue mau kasih ke anjing gue. Terus gue mau nambah sedikit nasinya sama udangnya. Habis itu selesai. Aduh, sumpah panas banget hari ini. Oke. So ya, gue baru aja balik ke ambil nasi Thailand yang kedua. Dan inilah. Jadi gue cuman ambil gambas 2 biji. Terus sisanya ya seafood kecil-kecilan sama nasinya. Oke, gue makan dulu, oke? So ya guys, akhirnya gue selesai juga makan. Dan gue makan nambah satu kali. Terus terang aja paelanya enak banget. Dan sekarang gue lagi jalan-jalan sebentar sama anjing gue buat nurunin makanan. Gizmo. Oke. Oh, put inside that? Ça c'est pour mamie. Ah, oh, c'est ça qu'elle a pris tout, qu'il y en avait presque plus. Attends, j'étais gros de gamba, ça me chauffe. Regardez-la. C'est Didier ou elle va faire attention? Oh my god. Non, non, ils ont pris tous les gambas. Hein. Si, Sanya, guys. Merci, Banya. So ya guys, acara makan-makannya itu udah selesai dan sisanya banyak banget. Karena ternyata si bapak tukang masaknya itu bikin buat 16 orang. Sementara orang dewasanya itu cuman ada 8. Jadi ya sisanya banyak. Terus kita bagi-bagi. Dan sekarang tamunya ya lagi kongkow dan minum-minum. Mungkin bentar lagi juga cabut. Dan gua lebih pilih di dalam karena panas banget hari ini. Hari ini itu 32 derajat dan enggak, dan beda panasnya daripada di Jakarta karena di sini tuh anginnya enggak ada. Terus berasanya lebih seperti kayak di dalam oven. Jadi enakan sih di dalam rumah ya, lebih adem kayak gitu dibanding di luar. Panas. See you next time. Sampai ketemu di video berikut ya. Dah.